uangnya kurang kalau buat kue bakaran. Ditambah. Jadi ini uangnya nggak cukup kalau buat beli emas yang harga 22 karat. Ibunya mau nambahin. Tadi ditambahin sama ibunya. Terima kasih. Emas yang 22 karat berapa harganya? Ayo cepetan! Harganya harusnya apa? Cepetan, Mbak! Ya Allah! Ibu! Cepetan! Ibu! Ayo! Ibu! Ayo cepetan! Ini uangnya kurang kalau buat 22 karat. Ibu mau tambahin. Jadi ini uangnya nggak cukup kalau buat beli emas yang harga 22 karat. Ibunya mau nambahin. Tadi ditambahin sama ibunya. Terima kasih. Saya ke toko emas, mau beli emas. Kirain uangnya itu cukup, kira kurang dikasih Bu Erna. Kurangnya itu. Alhamdulillah, makasih Bu Erna ya untuk dukungannya. Ya. Ini harganya aku pikir harga 1 juta lebih kan. Ternyata ibunya nambahinnya 1 juta lebih. Harga mahal loh, 2 juta 300. Mahal banget. Mahal. Serius, Bu. Ini. Mana bonya mana? Ya, cepetan bonya. Bonya mana bonya? Ada bonusnya apa? Bonusnya apa? Ya, makasih Mbak ya. Makasih harganya Mbak ya. Minta bonus saya. Oh iya, habis ini ya. Minta bonus payung Mbak. Minta bonus payung. Iya. Kita datang ke Bang Ali. Iya, kita tenang dulu. Happy ya? Iya. Ya. Harus happy, harus semangat ya. Iya. Kita pulang. Semangat. Yuk. Semangat. Ayo pulang yuk. Semangat. Lagi. Baik, saat ini yang dari pasar sudah mulai balik ya. Kalau kita perhatikan dari sini, penuh banget isi pick up-nya. Dan Ibu Yuli sudah mulai pulang. Ya, kita tepuk tangan dulu yuk. Everything's gonna be okay. Baik aja ya. Ibu Erna, boleh kita ngobrol-ngobrol dikit? Iya, mari.
ini gimana kok tiba-tiba bisa muncul di pasar? Nah iya, ikut tadi ke pasar. Ikut ke pasar ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Erna. Baik, sebelum fokus dengan barang kita turun, ini kita fokus sama Ibu dulu sedikit nih. Iya. Ya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak... Biar semakin kenal, semakin cinta, boleh dijelasin dulu Bu, Ibu ini apa kegiatannya, aktivitasnya silakan. Iya, saya sehari-hari sebagai notaris BPAT di Kabupaten Lamongan. Terus sehari-hari juga sebagai bendahara di Yayasan Perguruan Matolikul Anwar. Fokusnya lebih ke kegiatan pendidikan. Pendidikan, oh pas banget nih kalau gitu nih ya. Ya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau, ya tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Ya tidak ada lagi yang buta aksara ya. Ya semuanya wajib ya dan berhak untuk mengenyam pendidikan terutama sekolah ya Bu ya. Sukses buat Ibu. Baik, dan sekarang kita turunin barang-barangnya dulu. Yuk silakan. Wah banyak banget barangnya. Ya. Boleh taruh sini, terima kasih bapaknya, terima kasih. Ini harus langsung ke bagian belakang. Oke, taruh sini dulu Pak, nanti dirapiin lagi. Iya. Ini Pak. Oke, ini keren-keren nih warga sini, tepuk tangan dulu buat warga sini. Dan baik, ini yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Baik, ini warga Lamongan keren-keren banget. Ya, kotanya bersih banget ya. Ya, tadi aku lewati benar-benar bersih terjaga, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Dan baik, kita sekarang mau nyikapin dulu semua yang udah dibeli, terutama kita fokus dulu buat dedek kecilnya. Jadi benar banget tadi Ibu, ternyata adik kecil kita ini nyusunya pakai setrup. Setrup itu sirup ya, sehingga akhirnya perkembangan badannya kurang berkembang. Nah mudah-mudahan nih sekarang kita beliin susu, kita beliin buat kebutuhan beliau, ada popok segala macam ke depannya. Mudah-mudahan beliau bisa terus konsumsi susu dengan baik ya, protein yang banyak ya. Nah sekarang ada sepeda baru tuh. Neng, pakai sepeda sekolahnya. Ya sekarang ya, jangan jalan kaki lagi ya. Terus ingat tugas kamu sekarang apa, nggak usah mikir ke belakang, mikir ke depan. Belajar yang benar. Ya. Nah, selain itu juga kita beliin beras buat di rumah. Kita beliin telur buat di rumah. Ya. Artinya isian rumahnya udah cukup semua. Dan sekarang kita juga beliin kipas angin baru. Kita beliin bohlam. Bonus. Ini pakai sensor ya? Jadi begitu lewat nyala. Kayak hati dong. Di sini juga kita beliin setrikaan. Oh, setrikaan. Siapa yang tugasnya setrika di rumah? Setrikaannya kayak gini nggak? Kayak gini ya. Di sini pakai arang dulu di sini ya. Masih ada? Enggak sekarang. Apa setrikaan jago ya? Nah, ini nanti kamu nyetrika aja lebih mudah lagi. Ini di bawahnya apa? Blender nanti buat usaha kedepannya ya. Baik, buat isian rumahnya udah. Dan buat dedeknya gizinya udah kita cukupin. Dan sekarang kita bergeser lagi. Oh, di belakang nih ya. Ada lemari baru. Aku setuju banget lemarinya plastik. Kenapa? Ini masih ada bocor katanya ya. Nah, kalau misalnya lemarinya lemari kayu, Bu, nanti keropos. Dimakan rayap ya. Jadi semua yang plastik ini akan lebih aman. Neng, sukaan mawar asli atau mawar plastik? Mawar asli, Bang. Asli nggak kuat lama, Neng. Yang palsu tuh kadang-kadang kuat lama, Neng. Lagi sebelum berkembang, saya asli. Bercanda ya.